Gak apa-apa, Bu. Enggak, Duh. Duh, apa-apa, Duh. Beneran, Bu, gak apa-apa. Enggak. Tadi Ibu lagi ngelamun, Duh. Iya. Itu lakinya kenapa, Duh? Barusan ya, Duh, ya. Lah. Kok apes banget aku. Beneran, Ibu, gak apa-apa, enggak, Bu. Enggak, Ibu gak apa-apa, Duh. Pokoknya sampai... Sebenarnya Ibu mikirin apa sih tadi, Bu? Gini, Duh. Ibu teh mau cari anggur hutan. Tapi Ibu bingung. Gak ada yang menemenin. Anggur hutan? Iya. Yaudah. Tak temenin nanti cari buah anggur hutannya. Beneran, Duh. Iya. Mau nemenin Ibu? Iya, gak apa-apa. Tapi yaudah, saya antar kayu dulu, Bu, ya. Iya, sama Ibu juga mau antar rumput ini buat pakan. Hati-hati, Bu, ya. Gak usah banyak pikiran, dah. Iya, Duh. Pokoknya maaf ya, Duh, iya. Kalau Ibu minta maaf, yaudah, hati-hati, Bu, ya. Lur, udah kenal dong sama emak yang satu ini? Iya, Mak Enah yang tangguh, gesit dan lucu. Jalannya emang bener gini, Bu, enggak? Ya, enggak salah. Iya, Bu. Enggak nyasar kita? Enggak nyasar tuh, ada di atas, Bu. Tuh di sana tuh. Hah? Aku lagi ada di kampung halamannya, Mak Enah, di Pangandaran, Jawa Barat, Lur. Sampai masuk hutan, Lur. Sampai masuk hutan. Iya, ayo sana yuk. Sudah, yuk. Pengennya, aku sih liburan di pantai Pangandaran. Malah diajak Mak Enah ke hutan. Yowis, aku ikut aja, Lur. Aku bener-bener diajak berpetualang sama Mak Enah, Lur. Ayo, Lur. Duh, ini ya, nih buahnya nih. Ini buah anggur hutannya nih. Ini, Bu, iya, yang dimaksud anggurnya? Iya, ini. Nah, ini alasan Mak Enah ajak aku ke hutan. Buat ambil anggur hutan, Lur. Ya udah, Duh, Ibu yang ambil ya. Bu, kenapa, Duh? Kalau di yang tempat-tempat aman, tempat-tempat landai, Ibu nggak apa-apa. Ini tempat bahaya gini, curam gini. Oh, ya, biar laki-laki, Bu, yang ya, ambil. Ya, udah, Duh. Ya. Meskipun Mak Enah sanggup petik anggur hutan di medan yang curam, aku sebagai laki-laki tangguh, yo tetap harus turun tangan, Lur. Gundul gitu loh. Karena tumbuh liar tak beraturan, ranting-rantingnya saling melingkari satu sama lain. Sekalian wae, aku jadikan pijakan, Lur. Kalau Kungkur Udi ini, cabangnya kuat, Bu, tenang iya aja. Oh iya. Buah anggur hutan iki ukurannya lebih kecil dibanding jenis anggur lainnya. Dalam satu ikat, jumlah buahnya bisa sampai ratusan, Lur. Lebih banyak dibanding anggur biasa, yo. Udah susah-susah sampai sini, tak petik sekalian aja daunnya. Lagi pula, daun anggur juga bisa dimakan, Lur. Iya, Bu. Dul, udah dulu lah. Kita cari yang lain aja, Dul. Yang lebih aman, Dul. Iya, Bu. Ibu takut di sini, mah. Sabar, Bu, sabar. Iya, kamu udah mau hampir jatuh. Ini cuma kepleset aja, Bu. Buah anggur hutan beserta daunnya akan kita olah jadi mille crepes, kue klasik asal Prancis. Kita cuci dulu, cuci Bu. Dulu, iya, iya, udah, cuci dulu. Kita ajak juga Teh Vika, si cantik dari Desa Begulu yang jago bikin kue. Mak Enah dan Teh Vika mulai berbagi tugas, Lur. Mak Enah menyiapkan sari anggur hutannya, sementara Teh Vika bikin adonannya. Cara terbaik mendapatkan manfaat nutrisi buah dan daun anggur hutan adalah dengan mengambil sarinya, Lur. Caranya macam-macam, bisa pakai alat blender atau ditumbuk. Teh Vika juga gak mau kalah tuh.
teh Vika, kocok telur dan gula. Tidak perlu sampai mengembang, sudah bisa langsung masukkan tepung terigunya. Karena ditambah tepung, adonannya jadi makin berat lur. Sekarang tuang susu cair. Maena udah selesai tumbuh anggur hutannya nih. Sekarang tinggal diberi air secukupnya. Lalu saring menggunakan kain saring iki lur. Peras dan cur. Sari inilah yang dipakai untuk bikin kue meal crepes. Teh Vika langsung tuang sari anggur hutannya ke dalam adonan. Tambahkan mentega cair. Fungsinya banyak lur. Selain melembutkan kue, juga mencegah lembaran crepes menempel satu sama lain. Sekarang waktunya bagi adonan. Bu, saya mau buat kulitnya dulu ya. Oh iya iya, yang ini nanti ibu yang beresin. Oke. Untuk mematangkan adonan crepes, nggak usah pakai minyak ya lur. Tinggal tuang sedikit adonan, lalu tunggu sebentar dan angkat. Ulangi terus sampai adonannya habis. Lembaran kulit ini harus dibikin banyak ya lur, sesuai dengan nama kuenya, meal crepes. Meals artinya ribuan. Untuk krimnya, Mak Enah yang bikin lur. Tinggal kocok dua bahan, yaitu mentega putih dengan kental manis yo. Aku yo percaya sama makanan yang dibikin Mak Enah. Jaminan pasti enak. Lanjut susun lembaran kulitnya. Tiap lembar diolesi krim yo, biar makin cakep. Taburkan meses warna-warni. Ulangi kembali dengan warna kulit yang berbeda. Kalau sudah tersusun tinggi begini, jadi sesuai dengan namanya lur, meal crepes alias kue seribu lapis. Meal crepes anggur hutan iki jadi kue istimewa menyambut tahun baru lur. Tak makan dulu ya lur. Lembut, manis, rasa asam buah anggur hutan juga sudah tidak terasa. Kalau kata Mak Enah, ini tuh raos pisan.